Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama bersama saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Macam mana untuk hari Ahad ni? Apa orang panggil? Hari hujung minggu kan? Hujung minggu macam mana? Mungkin jelah kita pun dah boleh merentas negeri kan? Mungkin ada yang anak-anak yang dah lama tak balik. Balik berkumpul ramai-ramai. Jadi jangan lupa dah berkumpul ramai-ramai tu, sambil-sambil promote lah, cakap jomlah kita sekali sama-sama belajar Quran 1 jam, belajar tajwid, insyaAllah nanti makin ramai dapat manfaatnya insyaAllah. Baiklah, jadi bersyukur kita pada hari ini dapat sekali lagi kita bertemu, dapat sekali lagi kita berkumpul untuk kita meneruskan pengajian tajwid dan Al-Quran kita, yang mana insyaAllah hari ini kita akan membaca pada muka surat 434. Jadi hari ini insyaAllah kita dah habiskan untuk surah Sabak dan kita akan masuk sedikit kepada surah Fatir insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi marilah kita bersama-sama membuka majlis kita, majlis ilmu kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Jadi kita doakan supaya pengajian ilmu kita pada hari ini diterima dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita bermula, satu pengumuman saya nak buat. Jadi pada semalam, alhamdulillah kita telah mendapat satu lagi tajaan. Kita telah mendapat satu lagi penajaan, iaitu Puan Norizah Mukhtar. Puan Norizah Mukhtar 0176032024. Jadi tahniah Puan Norizah kerana telah menjadi sebahagian dari ahli cepat Al-Quran. InsyaAllah nanti Puan Noriza dapat memanfaatkan, dapat menggunakan penajaan ini dengan sebaiknya, manfaatkan sebaiknya insyaAllah.
Baiklah, terima kasih juga kita ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang bersama-sama membantu dengan memberikan penajaan, membantu rakan-rakan kita yang mungkin kurang berkemampuan dari segi kewangan untuk sama-sama belajar Al-Quran. Jadi insya-Allah rezeki tuan-tuan dan puan-puan dilipat gandakan dan di insya-Allah diberikan balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi hari ini insya-Allah kita boleh sama-sama buka Al-Quran, buka muka surat 434. Kita akan membaca hujung surah Saba dan sedikit permulaan kepada surah Fatir. InsyaAllah. Baik, jadi sebelum kita bermula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa share, jangan lupa like page Fatihah supaya tidak terlepas daripada mendapat notifikasi untuk bersama-sama mengikuti kelas kita pada jam 3 petang setiap hari. Pada jam 3 petang setiap hari dan akan ada ulangannya pada jam 10 malam dan 7 pagi insyaAllah. Baiklah, jangan lupa share, kita sebarkan. Kita sebarkan pengajian ilmu ataupun manfaat yang kita dapat pada hari ini bersama teman-teman kita yang lain di luar sana insyaAllah. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah bersedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Tapi sebelum tu, saya mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pertama kali ataupun memang dah lama dah. Memang dah lama jadi orang cakap top fan lah. Top fan Fatihah kan. Dah pukul 2.30, dah pukul 2.45 dah tunggu dah depan handset, depan laptop. Nak ikuti bersama-sama lah kita. Jadi selamat datang, selamat belajar. Dan kepada yang baru datang, jangan lupa share. Jangan lupa share supaya ini akan menjadikan asbab untuk menambahkan kebekalan kita untuk berjumpa dengan Allah nanti insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buka muka surat 434. InsyaAllah kita akan membaca surah Saba dari ayat 49 hingga 54. Kemudian masuk kepada surah Fatir ayat 1 hingga ayat 3 insyaAllah. Baiklah, jadi kita mulakan dengan lafaz isti'adah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kita pergi kepada ayat yang pertama pada hari ini. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul ja'al haqq. Qul ja'a adalah satu kalimah. Jadi ada ombak rindu dan hamzah yang berada pada satu kalimah, yang kalimahnya tak terpisah. Jadi hukumnya dekat sini mad wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harakat. Qul ja'al haqq wa ma yub wa ma yub. Ma mad asli 2 harakat. Yub ba qalqalah sughra, dibaca melantun. Yub di ul batil wa ma yu'id. Wa ma yu'id. Baik. Kita baca bersama-sama. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Pastikan dal di hujung ni kita bunyikan dia. Yu'id. Baik. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi
Wa inihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Baik. Qul in dhalaltu il nun kosong bertemu dhad, nun kosong bertemu dhad, hukumnya dekat sini ikhfa hakiki, dibaca dengan dua harakat. Dhalaltu fa in wajibul gunnah, dibaca dengan dua harakat, wajib dengan dua harakat. Fa innama adillu, ombak rindu bertemu hamzah pada kalimah yang terpisah, pada kalimah yang terpisah. Fa innama adalah satu kalimah, adillu adalah satu kalimah. Jadi ombak rindu bertemu dengan hamzah pada kalimah yang terpisah, hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca empat atau lima harakat. Adillu ala nafsi, si berhenti dua harakat. Wa ini, wa ini, ha ha simpul. Wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya, yuhi ilayya pun sama dekat sini, mad jaiz munfasil kerana yuhi satu kalimah. Kalimah pertama ada ombak rindu, kalimah kedua dimulakan dengan hamzah. Jadi kalimah ni terpisah, mad jaiz munfasil, dibaca empat atau lima harakat. Ilayya rabbi. Baik, di sini, di sini kalau, kalau kita sambung, apakah hukum dia dekat sini? Kalau kita sambung, hukum dia dekat sini mad jaiz munfasil, sebab sama macam ni jugalah, ada ombak rindu dan hamzah yang terpisah pada dua kalimah. Tetapi ingat eh, kalau mad jaiz munfasil bersambung empat atau lima harakat, tapi kalau kita waqafkan, kita berhenti, dia akan jadi dua, dua harakat. Ilayya rabbi, dua harakat sahaja. Baik. Innahu hu, maksilah qasirah, ada waw kecil dan ada ha yang berbaris hadapan. Innahu, dua harakat, sami'un qarib, qarib. Tanwin 99 bertemu huruf qaf. Ingat, tanwin 99 kita dah set dalam minda kita, mestilah dibaca dengan dua harakat. Bila bertemu dengan huruf qaf, hukumnya dekat sini ikhfa hakiki, sami'un qarib. Baik, kita, kita ulang semula. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa inihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib, qarib. Baik, seterusnya. Walau tara iz fazi'u fala faut, fala fautau, fala fautau wa ukhizu min makanin qarib. Walau tara iz fazi'u, walau tara, tara iz, di sini panjang bertemu hamzah, jadi di sini kalimah terpisah mad jaiz mun munfasil. Walau tara iz fazi'u, iz fazi'u, di sini tuan-tuan dan puan-puan jaga, biasanya, kebiasaannya orang-orang bila dah baca kan dia tak perasan. Jadi kebiasaannya kalau huruf zal ni bila sebelumnya berbaris bawah,
Dia dah terbiasa macam baca call-call lah. Dia melantunkan. Walau tara iz fazi'u iz. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, tapi kita kena jaga, kita kena alert. Iz, tak nak. Iz, tak nak. Zal bukan huruf qalqala, jadi jangan baca iz. Tak nak, matikan terus. Iz, iz. Walau tara iz fazi'u. Umat asli fala fautau ikhtawa ukhizu min. Nun kosong bertemu min idgham ma'al gunnah, dibaca dengan dua harakat. Min makanin qarib. Ikhfa hakiki, tanwin tidak selari bertemu qaf. Ikhfa hakiki, tanwin 99 bertemu qaf. Ikhfa hakiki, sama juga. Jadi dibaca dua dua harakat. Baik, kita baca semula bersama-sama. Walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukhizu min makanin qarib. Wa qalu amanna bih wa anna lahum التناوش من مكان بعيد وقالوا آمنا به قالوا آمنا كلمة terpisah majais munfasil آمنا آمد بدل dua harakat na mat asli dua harakat bihi maksilah maksilah qasirah ada kepala ya kecil dan ada ha yang berbaris bawah sebelumnya jadi maksilah qasirah dua harakat kalau ada misal kata ada ombak rindu di atasnya maksilah tawilah dibaca panjang 4 atau 5 harakat tapi kalau tak ada qasirah wa anna anna wajibul gunnah dibaca dengan dua harakat lahumut tanawushu min makanin ba'id nun kosong bertemu min idgham ma'al gunnah dengan dua harakat min ba'id nampak dekat sini ada min kecil ada min kecil yang ekonya ke bawah dan bertemu dengan huruf ba. Hukumnya di sini iqlab. Iqlab dibaca dengan dua harakat. Bibir sekadar bersentuhan. Makanin ba'id. Baik, kita baca semula. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id seterusnya waqad kafaru bihi min qabl waqad qalqalah sughra dibaca melantun kafaru bihi min qabl rumat asli bihi dua harakat maksilah qasirah min qabl nun bertemu qaf ikhfa hakiki dengan dua harakat qabl qabl ada lam di hujungnya pastikan ada bunyinya qabl sedikit saja qabl wa yaq wa yaq qalqalah sughra zifuna bil ghaibil alif lam qamariyah jelaskan lam mati di sini bil ghaibi min makanin ba'id nun kosong bertemu mim idgham ma'al gunnah dengan dua harakat min ba'id sekali lagi di sini iqlab iqlab dibaca dengan dua harakat wa qad kafaru bihi min
qabl wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Baiklah, boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih bersemangat tak? Kalau masih bersemangat, boleh komen di bawah. Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak letak dalam mindset kita bahawa mengaji Quran adalah perkara yang menyeronokkan, adalah perkara yang merehatkan, insyaAllah. Baik, kita teruskan ayat 54, ayat terakhir untuk surah Saba. Wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi asyya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkin murib. Wahila hima asli bainahum wa baina mim yang bertanda mati, mim yang bertanda sukun, bertemu dengan apa-apa huruf selepasnya selain mim dan ba. Selain mim dan ba, hukum dia izhar syafawi, dibaca jelas dan terang. Wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi asyya'ihim min qabl. Mim kosong bertemu mim. Baik, di sini kita tengok tadi mim bertemu waw. Saya kata mim yang bertanda mati bertemu dengan apa-apa huruf selepasnya selain mim dan ba, hukum dia izhar syafawi, dibaca jelas dan terang. Bainahum wa baina. Baik, kita lihat di sini mim bertemu mim. Mim bertemu mim, hukum dia idgham mithlain saghir, dibaca dengung dua harakat. Mesti dengung, jangan baca jelas. Jangan baca bi asya'ihim min. Tak nak. Lagipun di sini kan ada dengung. Ada sabdu. Jadi ingat saya cakap ada sabdu terus masuk. Jadi bi asya'ihim min qab. Boleh. Jadi nun bertemu qaf, ikhfa hakiki. In wajibul gunnah. Innahum kanu, sekali lagi di sini izhar syafawi. Kanu fi, ka mad asli, nu mad asli, fi mad asli, semuanya dua harakat. Syakkin murib, syakkin, kita hold sekejap dekat sini sebab ada sabdu. Syakkin murib, tanwin tidak selari bertemu dengan huruf mim. Jadi hukumnya dekat sini tanwin tidak selari bertemu mim idgham ma'al gunnah, dibaca dengan dua harakat. Baik, kita baca semula. Wahila. Wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi asyya'ihim min qabl innahum kanu fi syak kim murib. Baik, seterusnya kita akan terus sambung kepada surah Fatir. Kita ada berapa ayat surah Fatir? Kita ada 3 ayat. Baik. Panjang juga. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Baik. Alhamdulillah lafzul jalalah dibaca nipis kerana sebelumnya berbaris bawah. Lillahi dua harukat. Fatiris samawati wal aw. Fatiris dekat sini. Fatiris ni di sini alif lam syamsia. Macam mana kita nak tahu? Baik, yang pertama dekat sini ada
hamzah wasal. Yang kedua ada lam yang tidak bertanda. Kemudian yang ketiga ada huruf yang bertanda sabdu. Jadi terus masuk fatiris sama. Hukum dia apa? Alif lam syamsiah. Fatiris samawati wal ard. Ma mad asli wa mad asli tiwal ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Malaikah. Malaikah adalah satu kalimah. Jadi ombak, rindu dan hamzah berada dalam satu kalimah. Hukum dia mad wajib muttasil. Dibaca 4 atau 5 harakat. Rusula, kalau kita berhenti jadi rusula. Kalau berhenti mad iwad. Kalau berhenti hukum dia mad iwad. Mad iwad ni macam mana? Mad iwad ni bila kita berhenti pada kalimah yang mana ada tanwin. Jadi kita berhenti, kita buang satu baris di sini, jadi satu baris sahaja tinggal. Rusula. Kita tak boleh berhenti dengan rusulan. Tak boleh. Rusula. Berapa harakat? 2 harakat. Kalau kita sambung rusulan uli, lan uli, tanwin yang selari bertemu hamzah, hukum dia idhar halki. Dibaca jelas dan terang. Uli aj li, ombak rindu dan hamzah yang bertemu dalam dua kalimah yang terpisah, mad jaiz munfasil. Aj, aj, qalqalah sughra. Nihatin masna wa thulatha wa ruba'. Tim, tanwin tidak selari bertemu mim idghamma al-gunnah. Masna, mas, huruf ta, huruf ta. Pastikan lidah terkeluar sedikit. Masna wa thulatha wa ruba'. Wa ruba'. Kalau berhenti pastikan ain di hujung. Wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Di sini yasha adalah satu kalimah. Satu kalimah. Ombak rindu dan hamzah berada dalam satu kalimah, jadi kita wajib membawa hamzah bersama-sama ke dalam satu kalimah. Jadi bila dah wajib kita bawa, hukum dia apa? Hukum dia mad, mad wajib, mad wajib muttasil. Baik, kalau tadi pada surah Sabak saya bagi tahu mad jaiz kalau kita berhenti mestilah dalam kadar 2 harakat, kalau sambung 4 atau 5 harakat. Ini di sini apa hukum dia? Di sini hukum dia mad, mad wajib. Baik, kalau mad wajib pula sambung sama 4-5 harakat, tapi kalau berhenti mestilah 6 harakat. Ma yasha. Mat, mat wajib. Innallaha wajibul gunnah. Nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Innallaha. Lafzul jalalah dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. In qadir. Tanwin tidak selari. Tanwin tidak selari bertemu dengan huruf qaf, dibaca dengan 2 harakat. Apakah hukumnya di sini? Hukumnya ikhfa hakiki qadir. Di sini mad arid lisukun, dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kita baca semula dari awal. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha 'ala
kulli syai'in qadir. Baik, seterusnya ayat nomor 2. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu, yaf huruf fa, bukan huruf qalqalah. Jadi jangan lantunkan dia. Ma yaftahi, ma yafat, yaftana, yaf, yaf, matikan terus. Tahillah ke tahillah? Yang betul tahillah. Sebab apa? Sebab sebelumnya berbaris bawah, jadi jangan baca tahillah. Salah. Tahillah, nipis sahaja dua harukat. Linnasi mirrah, nun kosong bertemu ra. Nun kosong bertemu ra, hukum dia dekat sini idgham bila gunnah. Bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Ada berapa huruf dalam idgham bila gunnah ni? Dua sahaja. Lam dan ra. Lam dan ra. Jadi nun kosong bertemu ra, kita jelaskan dia. Maksudnya kita tak baca dengung, tak baca mirroh. Tak nak mirroh. Mati fala, tanwin tidak selari bertemu fa, hukum dia dekat sini ikhfa hakiki, dibaca dengung dua harukat. Fala mum sikalaha. Mum mim, mim mati bertemu sin, mim mati bertemu sin, hukum dia dekat sini idhar syafawi, dibaca jelas dan terang. Mum sikalaha, berhenti berapa harakat di sini? Dua harakat sahaja. Laha. Wa ma yumsik, yumsik kaf, kaf hamas, berangin. Yumsik fala mur, mur ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris hadapan. Mur silalahu mim ba'dih. Mim ada mim, nun bertemu ba, di tengah-tengahnya ada mim kecil, ekornya ke bawah bertemu ba, iklab, dibaca dengan dua harukat. Mim ba'dih, berhenti ba'dih, jangan berhenti mim ba'dih ataupun mim ba'dihi. Tak nak min ba'dih, berhenti ba'dih. Wa huwal azizul hakim. Di sini mad arid disukun, dibaca dua atau empat atau enam harukat. Baik, kita baca bersama-sama. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. يَا أَيُّهَا, di sini hukum dia mad, mad jaiz munfasil, walaupun di sini hamzah nampak macam berada pada kalimah pertama, tetapi kalimah kedua bukanlah yuha. Yuha tak ada maksud. Jadi di sini ya adalah satu kalimah, ayyuha adalah satu kalimah. Ini adalah tulisan bersambung ataupun tulisan berangkai. Jadi pada asalnya dia kalimah yang terpisah. Hukum dia mad jaiz munfasil. Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum. Sud terus masuk dhal mati. Kuru ni'ain matallahi alaikum. Hal min khalikin ghairullah.
Hal min nun kosong bertemu kha idhar, maaf, nun mati bertemu kha idhar halki, dibaca jelas dan terang. Tanwin selari bertemu ghain, idhar halki juga, dibaca jelas dan terang. Khalikin ghairullah yarzukukum minas samai wal ardh. Min bertemu mim, idgham mithlain saghir, dibaca dengung dua harakat. Minas samai wal ardh. As-sama adalah satu kalimah, jadi di sini hukum dia mad wajib muttasil. Iwal aw, pastikan kalau berhenti bot, bot ni pastikan lidah berada di samping. Wal ar, la ilaha illa huwa fa anna tukfakun. La ilaha mad jaiz munfasil, illa illa sabdu di sini huwa fa anna wajibul guna, dua harakat dengung. Tukfakun man arid li sukun, dibaca dua atau empat atau enam harakat. Baik, kita baca bersama-sama. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الحمد لله. Baik, jadi sekarang kita dah belajar satu persatu. Sekarang kita akan baca semula dari awal, dari surah Saba ayat 49 sehinggalah penghujung muka surat, iaitu surah Fatir ayat yang ketiga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sekali lagi share. Mungkin kepada yang baru masuk, boleh tolong share. Boleh tolong share supaya kita dapat manfaat ini bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain, insyaAllah. Baiklah, ambil nafas dulu sebelum kita memulakan bacaan bersama-sama. Bismillah. Baik, kita mulakan dengan lafaz isti'adah. Ambil nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Baik, seterusnya surah Fatir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi baik, selesailah sudah pengajian Quran kita untuk hari ini. Dan insya-Allah esok sekali lagi kita akan bertemu untuk sambung kepada surah yang seterusnya. Maaf, kepada muka surat yang seterusnya pada muka surat 435 insya-Allah. Baik, jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tolong share, yang sama-sama mengikuti kelas kita dari awal hingga ke akhir hari ini. Semoga kita mendapat manfaat insya-Allah. Baiklah, jadi sekali lagi sebelum berakhir, kita ucapkan tahniah kepada Puan Nurizah Mukhtar. Puan Nurizah Mukhtar kerana telah terpilih untuk menjadi ahli cepat Quran tajaan dari sahabat-sahabat kita insya-Allah. Jadi kita juga membuka sekali lagi peluang ini. Kita membuka peluang ini kepada mereka di luar sana yang nak jadi ahli. Boleh komen di bawah, saya nak jadi ahli. Ataupun boleh WhatsApp pada nombor kita nanti. Dan juga kepada mereka yang nak masuk tetapi mungkin kurang berkemampuan untuk membayar yuran pendaftaran pun, jangan risau, boleh WhatsApp sahaja, insyaAllah kami akan bantu. Dan juga sekali lagi kita buka peluang kepada mereka yang
mungkin mempunyai rezeki yang lebih, nak disalurkan ke jalan Allah. Jadi pun boleh WhatsApp pada nombor ni, nanti kami akan bagi nombornya untuk bagi tahu nak sponsor. Jadi ini nombornya 0111 621 7797. Apa-apa urusan nak dibuat, boleh WhatsApp pada nombor ni. Nak jadi ahli, boleh WhatsApp nombor ni. Nak jadi ahli tetapi mungkin tidak berkemampuan nak bayar yuran pendaftaran, boleh WhatsApp nombor ni. Akan ada bantuan, akan ada tajaan, jangan risau. Bagi tahu alasan anda, insyaAllah kami akan pertimbangkan. Dan juga WhatsApp nombor ni kalau nak buat sponsor, kalau nak buat tajaan, kalau dah ada maklumat penerima, bagi sekali dengan detail maklumat penerima. Kalau tak ada penerima pun jangan risau, bagi tahu sahaja nak sponsor, kami akan bantu menyalurkan, kami akan bantu mencari mereka yang selayaknya, insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot nombor ni atau boleh salin di atas kertas 0111 621 7797. Nak tanya berkenaan dengan Al-Quran pun tak ada masalah, insyaAllah kita akan bantu. Baiklah, jadi dah promo kan, dah ajak masuk, ajak sertai. Jadi berapakah yurannya? Yurannya adalah sebanyak RM250 sekali bayaran sahaja. Jadi apakah yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dengan RM250 tu? Jadi RM250 tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan kedua-dua buah buku ini, buku asas dan buku tajwid, di mana kedua-dua buah buku ini kita akan post ke alamat tuan-tuan dan puan-puan, di mana dua buah buku ini adalah buku asas untuk kita membaca Al-Quran, mengenal huruf, membaca dengan makhraj yang betul. Rakaman video daripada dua buah buku ini sudah dimasukkan ke dalam grup Facebook dan grup Telegram Cepat Quran. Jadi kepada ahli Cepat Quran akan mendapatkan rakaman pengajaran video ini di dalam Telegram dan Facebook Cepat Quran, dan juga akan dibekalkan bersama-sama aplikasi Cepat Quran, boleh dimuat turun di App Store ataupun di Google Play. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan apa dengan RM250? Mendapatkan buku ni, asas dan buku tajwid, dan akan ada rakaman buku ini di dalam Facebook Cepat Quran dan Telegram, dan juga ada rakaman video pembelajaran 30 juzuk Al-Quran. Ada di dalam tu, dan juga keistimewaan kita berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi ahli, boleh membuat appointment, boleh membuat sesi cek bacaan Al-Quran. Jadi kita akan aturkan masa, bila tuan-tuan dan puan-puan nak free, kita pun free, jadi kita akan aturkan masa untuk kita cek bacaan secara video call, secara personal. Baik. Jadi itulah kelebihan kalau menjadi ahli. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi ahli. Bila lagi kan? Bila lagi kita nak dekat dengan Al-Quran, kita nak perbetulkan balik, kita nak sempurnakan semula bacaan Al-Quran kita. Bayaran tidak dikenakan bulanan, tidak dikenakan bayaran tahunan, tidak ada, sekali sahaja. RM250 sekali bayaran sahaja. Sekali bayar, dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan manfaat, manfaatnya yang tidak ternilai sampai mati. Kita berjumpa dengan Allah nanti saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang kita dah boleh membaca Al-Quran dengan fasih, dengan sempurna. Itu yang kita nak, insyaAllah. Baiklah, jadi marilah kita bersama-sama menjadi ahli, ataupun boleh komen di bawah, saya nak jadi ahli, insyaAllah nanti kami akan uruskan. Dan sebelum berakhir, sekali lagi kita juga ada mengeluarkan tudung bawal yang berjenama Fatihah Scarf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh pergi ke Instagram Fatihah Scarf. Boleh terus melawat ke Instagram Fatihah Scarf. Di situ ada banyak design-design yang boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh cuci mata di situ kan. Boleh cuci mata, nak buat sebagai koleksi ataupun nak buat sebagai hadiah. Jadi berapakah
nombor telefon kalau nak WhatsApp, nak tahu pasal tudung Fatihah scarf ni, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah terus nanti WhatsApp pada nombor yang akan kami paparkan. Yes, di sini 019-620-1989. Nak tahu apa-apa boleh terus WhatsApp. Nak tengok design, nak cuci mata dulu, tak ada masalah. Baik, jadi saya rasa sekadar ini sahaja untuk hari ini. Kita pun dah dekat sejam, insyaAllah. Jadi insyaAllah esok kita akan bertemu lagi untuk menyambung pengajian kita pada muka surat seterusnya. Jadi saya kira cukuplah untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya memohon kemaafan sekiranya ada tersalah menyampaikan ilmu, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Saya memohon kemaafan. Dan segala yang baik itu datangnya dari Allah. Yang silap yang salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mengundurkan diri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.